Sedang mandi di sungai Batang Tebo, Mirna 25 tahun, warga tengah Ilir Tebo terpeleset hingga tenggelam pada Selasa 23 November lalu. Dari keterangan yang berhasil dihimpun, perempuan tersebut diduga sok saat terpeleset di pinggir sungai sehingga tak bisa mengendalikan tubuhnya, terlebih lagi arus sungai saat itu tengah deras. Komandan Posar Bungo Peran Boa mengatakan, jasad perempuan tersebut ditemukan tim SAR gabungan 5 meter dari titik lokasi tenggelam pada Rabu siang. Setelah berhasil dievakuasi, jasad perempuan itu langsung dibawa ke rumah keluarga untuk segera disemayamkan. Ya, korban berhasil kita temukan bersama masyarakat lebih kurang 5 meter di tempat dia hilang. Untuk korban bernama Mirna, umur 25 tahun. Korban langsung kita evakuasi ke rumah duka untuk dipersiapkan pemakaman. Untuk tim yang terlibat dari Basarnas, BPBD Tebo, dan masyarakat sekitar. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabarin.